nomor 17 garis miring S garis miring ke garis miring PD garis mendatang P garis miring Wajo garis miring Rumah 17 garis miring 2021 tentang komposisi dan personal yang mengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Tikuban Dua Kabupaten Wajo masa bakti tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo tentang penetapan posisi dan personalia pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji di Kecamatan Tikuban Dua Kabupaten Wajo masa bakti tahun 2021-2026. Pertama, mengesahkan posisi dan personalia pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Tikuban Dua masa bakti tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Tikuban Dua Kabupaten Wajo bertugas dan bertanggung jawab menjalankan roda organisasi secara profesional, amanah, sesuai antara dasar dan anggaran tetangga organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ketiga, dalam pelaksanaan program strategis organisasi, pengurus cabang IPDI melakukan kerja komunikasi dengan pengurus daerah IPDI Kabupaten Wajo dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan disahkan pada tanggal 19 Juli awal 1443 Hijriah 23 Desember 2021 masih ini. Pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo ketua Haji pengurusan disampaikan kepada yang terhormat pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan, Bupati Wajo dan seterusnya. Sebelum kami membacakan lampiran surat keputusan ini kepada Bapak dan Ibu sekalian yang akan disebutkan namanya, kiranya mengambil tempat di depan. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak ini. Yang kedua, yang sudah berumrah. Dan yang ketiga, sudah punya porsi haji, tapi menjadi daftar tunda atau daftar tunggu. Daftar tunda maksudnya yang seharusnya berangkat 2020 dan 2021 tapi daftar tunda, sementara daftar tunggu itu adalah yang menunggu 3 tahun sampai pemeriksaan tahun yang akan datang. Karena itu, pada saat nanti saya memecahkan nama, mungkin ada pengurus yang belum pernah berangkat berhaji, tapi di sini sudah ada hak haji dan hajah. Karena di kepengurusan IPDI kalau sudah punya
kedua pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Wajo. Dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Tikupanua Kabupaten Wajo masa bakti tahun 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari mampu menjalankan amanah dan tugas pengabdian untuk organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya. Dari, disilakan mengambil tempat.